Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Syukra la ilaha illallah wa syukra li Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sebelum dimulai ya pengajian kita Usuriyah niku maknane diambil dari cerita hadis yang ada di dalamnya. Yang pertama Usuriyah itu kalau nggak salah maknanya manu komplit. Jadi kita pergi jurone di sini ada 40 hadis tapi diselingi dengan cerita. Alasannya musanya pengarang krono janjine Kanjeng Nabi sapa wonge sing ngumpulake hadis 40 maka orang tersebut akan di ngapura dosa-dosane. Berangkat dari hadis itu Syekh Muhammad bin Abi Bakrin atau Syekh Usquri ini muat 40 hadis yang insya Allah semuanya ini hadis yang mutasil, masyhur. Dimuat, dikumpulkan, jadikan satu, terus ditambahi hikayah cerita yang kaitannya masih dengan hadis tersebut. Jadi mungkin kalau yang sudah pernah ngaji kitab ini nanti banyak ceritanya. Mula-mula dengan telaten boleh ngaji, telaten boleh maknai, kemudian makna lengkap jenengan pelajari, diterjemahne buku niki, kitab niki untuk dijadikan terjemah bahasa Indonesia itu mungkin bagus ya, walaupun sudah banyak mungkin terjemah Usuriyah ya kenang go konsumsi sendiri. Hadis ceritanya diterjemahne, kemudian jangan bukukan, lumayan menanggung kenangan. Ini kebanyakan isinya cerita-cerita. Jadi yang makna ini dawa, artinya akeh makna ini daripada ceritanya, karena ceritanya sudah ada di dalam hadis ini. Mungkin marilah kita awali pada pagi hari ini pengajian surya, semoga menjadi keberkahan bagi diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Terus tiba kang motor ini satu yang dirasanya sih kesel oleh maruah di kon pasar penganten tenggegal. Ini dilalah tiba kayaknya urung wayahe ya ora ilok sing pasar itu nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fi dharaini amin. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim alimna wa fahimna wa Sulaiman wa fahimna wa fatihna wa bashakna wa muallimna wa alimna wa alimna wa qawna wa fisna wa sunna wa Bismillahirrahmanirrahim. Ay abtadi'u tegese ngawiti ngaji sapa ingsun.
Ai abda diu tegese ngawiti ngaji sapa ingsun bismillah kelawan nyebut asmane Allah. Kedengeran ya? Kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang persifatan welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Kang persifatan welas asih ing dalem dunya lan akhirat Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdulillah tawis kabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah. Puji batang perkara kudim ngalal kudim, kudim ngalal kudus, kudus ngalal kudim, kudus ngalal kudus. Iku lillahi tetep kagungane Allah Rabbil Alamina kang mangerani wong alam kabeh. Rabbil Alamina kang mangerani wong alam kabeh. Walakibatu tawi pungkasan. Walakibatu tawi pungkasan iku lil muttaqina. Kedua, piro-piro wong kang bagus atau wong kang takwa. Wala udwana lan ora ono nganiyoyo iku maujud. Wala udwana lan ora ono nganiyoyo iku maujud illa ala dolimina angin ingatase piro-piro wong kang podo dolim kabeh. Angin ingatase piro-piro wong kang podo dolim kabeh. Wassalatu tawi tambahe rahmat ta'zim. Wassalatu tawi tambahe rahmat ta'zim. Iku ala khairi khalqihi. Iku ala khairi khalqihi muga tetep ingatase sak bagus-baguse makhluke Allah. Iku ala khairi khalqihi muga tetep ingatase sak bagus-baguse makhluke Allah. Rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi ajmaina hale sekabehane wa ba'dulan ing dalem sakwise maca bismillah hamdalah wassalatu wassalam ala khairil khalqihi. Fa innal abda mengko sak temene kawula. Fa innal abda mengko sak temene kawula al-mudhniba kang lakoni dosa. Rupane Muhammad bin Abi Bakrin, Syekh Muhammad bin Abi Bakrin. Rahmatullahi utawi rahmate Gusti Allah iku alaihi muga tetep ing atase Syekh Muhammad bin Abi Bakrin. Ba'datu li khawdihi ing dalem sakwise dawane manjinge Syekh Muhammad. Ing dalem sakwise dawane manjinge Syekh Muhammad. Fi bahri dunubi ing dalem segorone piro-piro dosa. Fi bahri dunubi ing dalem segorone piro-piro dosa. Wal isyani lan kemaksiatan. Wala isyani lan kemaksiatan. Yutolaba mengko nyupri sopo Syekh Muhammad. Tolaba mengko nyupri sopo Syekh Muhammad ridho rahmani ing ridhone Gusti Allah kang persifatan ar-Rahman. Ing ridhone Gusti Allah kang persifatan ar-Rahman. Mukhalafata syaitani lan ing nulayani syaiton. Lan ing nulayani syaiton wan najata lan selamat minan nironi sangking biro-biron roko. Minan nironi sangking biro-biron neroko. Waduhul lalan ing manjing fidaril jinani ing dalam desone piro-piro suargo. Ing dalam desone piro-piro suargo. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wal akibatul lil muttaqin.
dan pungkasan atau segala sesuatu yang baik itu akhirnya nanti akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, tidak ada nganiyoyo kecuali Gusti Allah itu nganiyoyo terhadap orang-orang yang zalim. Wassalatu ala khairul khalqi sholatu wassalam, semoga tetap tercurahkan kepada sebaik-baiknya makhluk Allah yakni Kanjeng Nabi Muhammad beserta keluarganya. Wabatu fa innal abdal munib, sesungguhnya seorang hamba yang senang melakukan dosa yakni Syekh Muhammad bin Abi Bakrin, ini bentuk tawadunya ya, rahmatullahi alaih ba'datu li khodi fi bahri dunubim, dalam sakwise sesudah mengarungi lautan dosa dan juga kemaksiatan, maka saya mencari ridhone Gusti Allah untuk membedai terhadap syaitan bin selamat songkon rokok serta manjing ing dalam desone bila-bila surga. Walam tasmahlan ora murahake, walam tasmahlan ora murahake lahu marang Syekh Muhammad, lahu marang Syekh Muhammad opo nafsuhu awak dewene Syekh Muhammad, opo nafsuhu awak dewene Syekh Muhammad suluka sabilal amani ing ngambah dalane sentosa, ing ngambah dalane sentosa. Huyro annahu kang sakliane sak temene Syekh Muhammad, kang sakliane sak temene Syekh Muhammad, iku wajada nemu sapa Syekh Muhammad fi hadisi khairil insani ing dalem hadise sak bagus-baguse menungso tegese Kanjeng Nabi sahibil mukjizati kang duweni pira-pira mukjizat wal burhani lan dalil pertanda. Kanjeng Nabi sing duweni dalil mukjizat, sing duweni mukjizat serta duweni dalil burhan, dalil pertanda bahwa Nabi itu ya Nabi dan Rasul. Makanya di dalam kasus pelajaran Tauhid ya, hukum itu kan dibagi menjadi tiga. Yang pertama hukum akli, yang kedua hukum adi, yang ketiga itu hukum syar'i. Lah, hukum akli itu dibagi lagi menjadi tiga. Ada al-wujub, al-istihalah, serta al-jabis. Yang dinamakan hukum akli itu adalah hukum isbatu amrin li amrin au nafihi au adamihi benopo ben diterima oleh akal. Jadi suatu hukum yang keberadaannya atau suatu perkara yang keberadaannya itu bisa diterima oleh akal. Jadi contoh misalkan ini kopi misalkan ya, ini kopi. Kopi saya katakan kepada jenengan, ini kopi moro-moro ada di sini, tiba-tiba ada di sini. Saya mengatakan seperti itu kepada jenengan tanpa mengatakan ini ada yang buat dan lain sebagainya. Ini kira-kira jenengan akal menerima apa enggak? Kan enggak bisa. Artinya sesuatu kopi ini ada pasti kan karena ada yang membuat. Begitu juga adanya rumah, pasti ada yang membuat rumah. Makanya dikatakan isbatu amrin li amrin, menisbatkan suatu perkara dengan perkara yang lain. Artinya satu perkara pasti butuh perkara yang lain. Sehingga cawangane bagian itu ada wujub, istihalah, sama jais. Baik Gusti Allah, ini sifat wajib. Salah satunya adalah mukhalafatul lil hawadis ai al makhluqat. Tegasnya makhluk, berarti sesuatu yang baru datang itu dikatakan makhluk, berarti berbeda dengan makhluknya. Sekalipun kita juga bisa melihat, kita juga bisa mendengar, tapi mendengarnya kita, melihatnya kita itu berbeda dengan Allah. Lah, itu juga dalil akli, jadi dalil yang keberadaannya itu supaya akal itu bisa
menerima. Ya kalian itu bisa menerima. Misalkan saya katakan bumi ini ada loh, tanpa ada yang membuat, kayaknya kan tidak mungkin. Pasti akal kita menolak. Sehingga di situ dikatakan dalil akli itu, nalar akalnya itu masuk. Terus yang kedua tadi apa? Adi. Adi itu yang membedakan sama-sama isbatu amrin li amrin, hanya saja kalau yang adi itu biwasitati tikror, dengan lantaran terulang-ulang. Jadi, wong ngerti itu adi atau adat lah, kebiasaan, itu karena terulang-ulang. Contoh misalkan, api. Saya menyalakan korek, kemudian hari ini saya nyalakan korek, kemudian saya pegang api tersebut, apinya itu terasa panas. Besok saya ulangi lagi, nyalakan api, saya pegang api, ternyata masih panas. Besok terus sampai satu bulan, katakanlah satu bulan lah, saya ulang menyalakan api, dan ternyata masih panas. Lah, karena kebiasaan saya memegang api itu panas, kan seperti itu, maka secara adat api itu sifatnya panas. Nah itu dikatakan hukum adi, kebiasaan. Seperti halnya ya adatlah dengan kebiasaan apa yang di pondok, ketika sudah menjadi biasa dilakukan di pondok, pondoknya biasanya ngaji, itu berarti yang sudah dikatakan hukum adi, adat. Al-adat muhakamah, dan adat itu juga bisa dijadikan hukum. Kalau hukum syar'i itu kaitannya dengan yang wajib, sunnah, makruh, itu hukum syarak, hukum syariat yang dibawa oleh Nabi atas dasar perintah Allah, dibebankan kepada orang-orang yang taklif, terkena taklif, atau orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf, orang yang terkena beban dari beban syariat. Jadi kon sholat, kon zakat, itu hukum, hukum syar'i. Paham ya? Anahu ing temen setuhune khairul insan. Anahu ing temen setuhune khairul insan iku kola dawuh sopo khairul insan Kanjeng Nabi maksudnya. Man utawi sapane wong, man utawi sapane wong iku jamaah, iku jamaah ngumpulake sopo man, iku jamaah ngumpulake sopo man arba'ina ing 40, arba'ina ing 40 apane hadisan, hadise. Apane hadisan, hadise. Fahuwa mengkau utawi man, fahuwa mengkau utawi man iku fil afi den ngapura, iku fil afi den ngapura, wal ghufrani lan tegese den ngapura. Fa jama'an nuli ngumpulake sapa al abdu kawula arba'ina ing 40 apane hadisan hadise bil asanidi kelawan piro-piro sanad, bil asanidi kelawan piro-piro sanad al mutasil lati kang tetemu, al mutasil lati kang tetemu ilan nabi marang Kanjeng Nabi alaihi salam, anil masyaihi sangking piro-piro guru, anil masyaihi sangking piro-piro guru al muhtarina kang pilihan, al-muhtarina kang pilihan, wala'immatilan biro-biro imam, al-kibari biro-biro kang gede, wala'immatilan biro-biro imam, al-kibari kang biro-biro kang gede, wayar wialan riwayatake sopokulu wahidin saben-saben siji, ay minhum maksudnya kemasyaih muhtarin, an ba'di sahabati sangking sebagiannya piro-piro sahabat, al-abrori piro-piro kang bagus, al-abrori piro-piro kang bagus, wazadalan nambahi sopal abdu kawulo, wazadalan nambahi sopal abdu kawulo fihi ing dalam arba'in, fihi ing dalam arba'in ma'ing perkoro, ma'ing perkoro yaliku kang patut opo ma, yaliku kang patut opo ma, bihi kelawan arba'in, minal mau idoti sangking pitutur, minal mau idoti sangking pitutur, wal hikayatilan biro-biro hikayah, al masmu'ati kang den krungu,
minal ulama'i sangking biro-biro ulama, minal ulama'i sangking biro-biro ulama al madhkurina biro-biro kang den tutur fil ihbari atau fil ahbaring dalam hadis Nabi, fil ahbaring dalam hadis Nabi wal asari lan hadis sahabat, asa menowo menowo iku ayak mana yento aman sopo abad, iku ayak mana yento aman sopo abad min suhtil maliki saking bendune Allah zat kang ratoni, saking bendune Allah zat kang ratoni al jabari kang murbo waseso waya jidalan nemu sopo abad munahu ing perkara kang den arep-arep abad, ing perkara kang den arep-arep abad fil akhirating dalam akhirat, minal hakimi sangking Allah kang wicaksono asyattari kang akeh oleh nutupe celone kawulo, kang akeh olehe nutupe celane kawulo bibarokatima kelawan barokah perkara jamaah kang ngumpulake minal ahadisi sangking piro-piro hadis wal tamasalan amri sapa abad addu'a ing donga minan nadirina sangking pira-pira wong kang ningali fihi ing dalem mak dan terus berharap dengan barokah ini ayak mana subtil malik Gusti Allah iku ora bendu maring aku waya jida munahu fil akhirah oleh perkara yang diharapkan di akhirat dari Allah yang maha bijaksana dan menutup segala aib bibarokatima jama'ah minal ahadis wal akhbar sebab berkah aku iku ngumpulna hadis juga obar wal tamasa addu'a dan aku berharap wong sing ndeleng kitab iki iku iso ndongakne aku yo setidaknya ndongakne Fatihah wal wa'idina lan nuturi minhu sangking ma farahima muga-muga melasi Sapa Allah Gusti Allah man ing wong yadkuruhu kang ngeling-eling sapa man hu ing abad kang ngeling-eling sapa man hu ing abad bidu'ai kelawan dungo terus didoakan juga oleh pengarang kitab semoga wong sing maca kitab iki ngaji kitab iki eling karo pengarang kitab iki diberi kewelasan Gusti Allah sebab lantaran wong ki mau iku ndongakno aku walayan saulan ora lali sapa man ing abad walayan saulan ora lali sapa man ing abad al hadisul awal kang kawitan iku an Abdillah bin Umar saking Abdillah bin Umar radhiyallahu taala anhuma Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-rahimuna utawi wong kang welas asih iku yarhamuhum bakal melasi hu ing ar-rahimun iku yarhamuhum bakal melasi hum ing ar-rahimun sapa ar-rahmanu Allah kang bersifatan rahman sapa ar-rahmanu Allah kang bersifatan rahman irhamu podo melaso sopo siro kabeh irhamu podo melaso sopo siro kabeh man ing wong fil arding dalam bumi yarhamkum mengko bakal melasi ing siro kabeh sopo man wong
atau makhluk fis sama'ing dalam langit, fis sama'ing dalam langit ar-rahimun wong sing welas asih iku bakal diwelasi nang Gusti Allah sing persifatan Rahman. Makanya irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kasihanilah orang-orang yang ada di bumi, maka kamu akan dikasihi oleh penduduk langit. Al-khobaro ay ikro al-khobaro ay ikro al-khobaro al-khobaro ing hadis bitamamihi kelawan sempurnane khobar ay ikro al-khobaro bitamamihi kelawan sempurnane khobar wa fi muwafaqati hadal hadisi lan iku ing dalem nocogi kiki hadis lan iku ing dalem nocogi kiki hadis hikayatun utawi cerita an Umar radhiyallahu taala anhu saking Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu kana ono sapa Umar iku yamsi lumaku sapa Umar fisikakil Madinah ing dalam pira-pira dalane kampunge Umar ing dalam pira-pira dalane kampunge Umar. Madinah itu nek cara Arab kan, cara Indonesia Madinah kan maknanya kota ya. Cuma Madinatun Nabi itu dikatakan Madinah karena dulu sebelum nama Madinah kan namanya Yasrib. Tapi ketika penyambutan orang-orang Madinah kepada Nabi, yang mana ketika Nabi masuk ke kota Yasrib, itu kan banyak para penduduk asli Madinah mempersilahkan Rasulullah itu mau bertempat tinggal di mana. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah ini Madinah tuh. Ini adalah kotane Panjenengan. Maka sejak itu dari kota Yasrib diganti menjadi nama menjadi kota Madinah. Jadi kalau Madinah tuh Nabi ya, ya Madinah Al-Munawwarah yang dulunya kota Yasrib. Tapi juga dipakai di kita kan Madinah makna kota kan, Madinah Purwokerto atau apa. Tapi kalau asal-usul Madinah itu Nabi itu ya asalnya, asal kota Yasrib. Hanya kalau di sejarah itu kan banyak nama-nama yang dirubah kan, banyak nama-nama yang dirubah, yang kadang kita maknanya itu kalau dengan pemaknaan orang Indonesia itu ya hampir sama ya, kayak Madinah itu tadi. Madinah kan maknanya kota, berarti kota kan kayak yang ngarep misalkan Madinah berarti dikatakan Madinah kan kota-kota apa kan, kayak tidak ada jelasan. Tapi ketika dinisbahkan kepada Madinatun Nabi itu ya Yasrib itu, karena banyak di kitab-kitab maulid terutama itu kan nama-nama yang jarang kita ketahui daripada sejarah Nabi. Itu sembah baik kanjeng Nabi kayak di kitab Maulid Barzanji. Kalau di sini pakainya apa Barzanji? Nah, kalau di Barzanji itu kan itu bagus sebenarnya. Jadi kayak nanti kane Mbah Mun itu nanti ngendi kok bahwa santri itu nek bisa aja ninggal kitab Barzanji, karena kita berjanji itu cara mahabbah karo kanjeng Nabi tapi dengan bil ilmi. Jadi mahabbah kan ada mahabbah bil ilmi, dengan ilmu ada jalur mahabbah ya lewat senandung lagu kan, nyanyi-nyanyi. Hanya di berjanji itu tidak banyak lagu-lagunya kan. Itu nek bisa jangan ditinggalkan, walaupun ngendikane Mahmun, walaupun banyak kitab madaih yang lain, ada Maulid Simtuturor, Maulid Syaraful Anam, Dia Ulami, Adibai, Simtuturor, itu nek bisa Barzanji itu jangan ditinggalkan. Karena nek wong pengin mahabbah karo kanjeng Nabi bil ilmi ya maca kitab Al-Barzanji. Lah di Barzanji di kenapa? Kotakan yang kedua apa ya? Yang kedua itu namanya apa berarti? Di situ kan banyak nama mbahnya Nabi yang tidak, yang asing lah, asing kita dengar. Contoh
Abdul Muthalib ya, Ibni Abdul Muthalib, wasmuhu Saibatul Hamdi, wahisoluhu, rapal, wahisoluhu, saniyah. Abdul Muthalib, wasmuhu, namanya adalah Saibatul Hamdi. Jadi Abdul Muthalib itu bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Saibatul Hamdi. Saibah, Saiban itu maknanya uban. Saibatul Hamdi, uban yang terpuji. Jadi sejak kecil Abdul Muthalib ini wis tumbuh ubannya. Tapi wahisoluhu saniyah, pakertine kuwi duwe pakerti sing luhur. Dadi kecilik duweni pakerti sing luhur, bocah bagus. Lah dilala Muthalib niku sing tunggale niku sering ngajak Saibatul Hamdi itu. Sering ngajak mbahe Kanjeng Nabi. Jadi kaya jenengan lah ono bocah bocah cilik gandeng atau bocah wadon cilik ayu kan sering dijak dolan kan sering dipopongi dimbani. Nah itu sering dibekto nang Muthalib. Sehingga pernah suatu ketika bepergian itu ditanya oleh teman-temannya, "Wahai Muthalib iku sapa mu kok gandeng temen pakartine apik geleweane Abdul geleweane Muthalib iki Abdun iki kawula kawulaku hambaku." Hambaku maksudnya wong sing biasa ndereki karo aku, sehingga Saibatul Hamdi itu dikatakan napa Abdul Muthalib. Padahal kalau makna Indonesianya kan Abdul Muthalib hambane Muthalib, masa mbah Nabi jadi seorang budak, kan tidak mungkin. Makanya sifat nubuah Nabi itu harus apa, kenabiannya Nabi itu harus memang benar-benar apa, orang-orang yang terpuji, artinya nasab keturunannya itu harus orang yang terpuji. Siki nalare monak, kayak jenengan misalkan ya. Misalkan ada seorang, contohkan orang lain lah. Ono wong dadi wong alim, dadi wong soleh, tapi bapane tukang mendem. Kira-kira pantas apa mboten? Ya walaupun hak-hak saja kan, boleh-boleh saja orang tersebut jadi orang soleh. Tapi kan kayak kepriwe ya, orang akan memandangnya, lah wong bapane be tukang mendem, tukang mabok, tukang main, anaknya kok kayak jadi wong soleh. Kayaknya tetap dianggap remeh, tetap dianggap biasa. Itu kelasnya kita loh. Makanya Nabi itu memang benar-benar mbah-mbah iku kudu coro kiai, ya kudu kiai, terus lah kudu wong-wong soleh, terus sehingga ketika apa Ibrahim kemudian menurunkan putranya yakni jalur Ismail kan, Ismail sama Ishak, orang-orang Bani Israel ini kan tidak terima ketika Khatamun Nabiyyin ini bukan golongan daripada orang Bani Israel, sehingga harus dibuktikan secara fakta juga secara data. Lah min Ali Ya'qub, keturunan Ya'qub, Ishak Ya'qub kan, berarti Ishak Ya'qub ini kan dari keturunan kayak Yahudi ya, orang Yahudi itu kan dulu menempat di Palestina. Begitu juga Nabi Ibrahim dulu juga sempat di Palestina. Nah, dari Palestina ini dengar neng Mekah kok ono wong ngaku Nabi, padahal min Ali Ya'qub keturunan Ibrahim itu kebanyakan orang-orang Yahudi bertempat di Palestina, padahal jarak Palestina karo napa Makkah itu kan jauh. Orang mungkin lah Nabi Ibrahim duwe keturunan nang pundi? Makkah. Sehingga kan kudu ana bukti endi nek memang benar-benar jenengan iku Nabi, bukti bahwa Ibrahim pernah di Makkah itu mana buktinya? Ayat, tapi Quran itu luar biasa. Di Quran disebutkan fihi ayatum bainatu maqama Ibrahim, di Mekah itu ada apa? Enten tanda-tanda makom bahwa Nabi Ibrahim itu pernah di situ. Kan ada ayatnya ya, ada ayatnya. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah makom-makom itu kayak pijakan bahwa bukti bahwa Nabi Ibrahim itu juga pernah di Mekah. Dari situ kan sudah terbantah orang-orang Yahudi, orang-orang yang di Palestina. Oh, berarti benar Nabi Ibrahim ono telapak sikilai nalikannya teng Mekah, berarti Nabi Ibrahim itu pernah juga di Mekah, dan misalkan ada keturunan di sana ya sah-sah saja kemudian
beliau itu menjadi nabi, yang akhirnya Nabi Muhammad itu menjadi nabi. Nah, itu untuk pelurusan sejarah, maksudnya membahas sejarah itu kalau di kitab Barzanji itu sangat bagus. Kayak lagi Qusay. Qusay itu kan wasmuhu Mujami. Qusay wasmuhu Mujami. Namanya aslinya adalah Mujami. Dikatakan Qusay karena senang bepergian sampai Allah mengembalikan ke bumi haram. Itu di Barzanji kan ada. Terus Ibni Kilabin kan ada ya di Barzanji. Ibni Kilabin jenengan maknanya apa? Anak asu, masa Mbak Nabi anak asu kan tahu dibilang gak mungkin kan. Lah ternyata di dalam sejarah Ibnu Kilabin, maksudnya Ibnu Kilabin wasmuhu sinten niku kula supe enten sing ngertos Ibnu Kilabin wasmuhu sinten enggak yang Ibnu Kilab, Ibnu Kilab, Ibnu Kilabin. Kalau itu kan yang masih awal Abdul Muthalib, Saibatul Hamdi itu masih awal. Nah kalau yang, jangan nanti buka sendiri aja lah. Kalau yang Ibnu Kilabin itu ternyata namanya bukan Hakim, Masmu Hakim. Ibnu Kilabin Masmu Hakim ya. Iya. Namanya Hakim. Hakim itu Mbah Kanjeng Nabi sing seneng berburu, dan berburu itu melibatkan yang namanya anjing. Melibatkan anjing loh berburu. Sehingga dijuluki wong Arab Ibnu Kilab, karena wong Arab kan boleh juluki kadang seperti itu dengan kebiasaannya lah. Dengan mungkin biasa nganggo nopo kudung warna ireng misalkan dijuluki apa, biasanya kan orang Arab seperti itu. Malah kepanjangan ini. Itu dibuka aja di Barzanji. Terus mana tadi? Faro'a, faro'a nulini ngali sopo Umar, faro'a nulini ngali sopo Umar, sobian ing bocah cilik, sobian ing bocah cilik, kana kang ono iku fiyading dalam panyakele sobi, iku fiyading dalam panyakele sobi, apa usfuriyun manuk emprit, apa usfuriyun manuk emprit, wakanalan ono sopo sobi, wakanalan ono sopo sobi, pakanan sopo-sobi ku yal abu dolanan sopo-sobi, dolanan sopo-sobi bi kelawan usfur, bi kelawan usfur. Farohima mongkonuli melasi, mongkonuli melasi sopo Umar, Sayyidina Umar, dalikal usfuro ing mengkono-mengkono manuk emprit. Fastarohu nuli tuku sopo Umar ing usfur, fastarahu nuli tuku sapa Umar ing usfur minasobi saking bocah cilik, minasobi saking bocah cilik. Fa taqahu nuli ngeculake sapa Umar ing usfur, nuli ngeculake sapa Umar ing usfur. Walamatu fiya mongko ing dalem sumangsane sedo, mongko ing dalem sumangsane sedo sapa Umar radhiyallahu taala anhu. Yura mongko ningali hu ing Umar, ra mongko ningali hu ing Umar sapa al jumhuru agung-agunge ulama, sopal jumhur agung-agunge ulama fil manaming dalam turu, fil manaming dalam turu. Fasa'alu nuli takon sapa jumhur hu ing Umar, fasa'alu nuli takon sapa jumhur hu ing Umar an halihi saking tingkae Umar, an halihi saking tingkae Umar. Faqalu nuli dawuh sapa jumhur, faqalu nuli dawuh sapa jumhur ma ing apa fa'ala agawe, fa'ala gawe sapa Allah Gusti Allah bika kelawan sira, fa'ala gawe sapa Allah Gusti Allah bika kelawan sira. Qala dawu sapa Umar, qala dawu sapa Umar, ghafara ngapura sapa Allah, ghafara ngapura sapa Allah li marang ingsun, li marang ingsun. Wata jawaza lan ngapura ani saking ingsun, wata jawaza lan ngapura ani saking ingsun. Qalu ngucap sapa jumhur, kalau ngucap sapa jumhur bi ayi sayin kelawan sebab endindi swiji-wiji, kelawan sebab endindi swiji-wiji. Bijutika ana to sebab loman sira, bijutika ana to sebab loman sira. Au bi adlika utawa kelawan
adil siro au bi adlika atau kelawan adil siro au bi zuhdika atau kelawan topo dunia siro atau zuhud siro. Kala nuli dawu sapa Umar, kala nuli dawu sapa Umar, lama wadoktumuni, lama wadoktumuni ing dalam sumang sane nyelehake sapa sirani ing ingsun, ing dalam sumang sane nyelehake sapa sirani ing ingsun, fil qabri ing dalam kuburan, fil qabri ing dalam kuburan, wasattar tumuni, lanutupi sapa sira ing ingsun, lanutupi sapa sira ing ingsun, biturabi kelawan lebu, biturabi kelawan lebu, wataraktumuni lan ninggal sapa sirani ing ingsun, wataraktumu lan ninggal sapa sirani ing ingsun, wahidan hale ijen, wahidan hale ijen, fadahola nuli manjing, fadahola nuli manjing alaya ing atase ingsun, alaya ing atase ingsun sapa malakani malaikat loro, sapa malakani malaikat loro, muhi bani kang meden medeni, kang meden medeni toro, toro mengko ilang, toro mengko ilang apa ngakeli akal ingsun, apa ngakeli akal ingsun, warta datlan gumeter, warta datlan gumeter apa mafasili endi-endine anggota ingsun, endi-endine anggota ingsun, min haibatia krono arai hudi malakani, krono arai hudi malakani, wahodanuli nyekel sopo malakani ing ingsun, wahodanuli nyekel sopo malakani ing ingsun, wa ajlasani lan ngulunggu hake sopo malakani ing ingsun, lan ngulunggu hake sopo malakani ing ingsun, wa aroda lan ngarepake sopo malakani, lan ngarepake sopo malakani, ayas alani ing yento nakoni sopo malakani ni ing ingsun, ingin ton lakoni sopo malakani ing ingsun, pasami tu mengkokrungu sopo ingsun, pasami tu mengkokrungu sopo ingsun, nidaan ing pengundang, nidaan ing pengundang, minal hatifi sangking suara tanpa rupa, minal hatifi sangking suara tanpa rupa, atau bahasa Indonesia ya, niku HP, nomor HP, nomor HP niku hatif, suara tanpa rupa, HP kan telepon ini, kalau di harapkan kan aktif nomor telepon berarti. Utruka ninggalo siro loro, utruka ninggalo siro loro, abdi ing kawula ingsun, abdi ing kawula ingsun, wala tuha wifa lan ojo meden medeni siro, hu ing abdi lan ojo meden medeni siro, hu ing abdi, fa inni mengkosak temene ingsun, fa inni mengkosak temene ingsun, iku rahim tuhu melasi sopo ingsun hu ing abdi, iku rahim tuhu melasi sopo ingsun hu ing abdi, watajawastu lan ngapura sopo ingsun, watajawastu lan ngapura sopo ingsun, anhu sangking abad li annahu krono temen sune abad, abdi maksudnya, iku rahima melas sopo abdi, iku rahima melas sopo abdi, uspuran ing manuk emprit, uspuran ing manuk emprit, di dunia ing dalam dunia, di dunia ing dalam dunia, farahim tuhu, mongko melasi sopo ingsun, hu ing abad. Fil ukba ing dalam akhirat. Jadi, ceritanya ini ku, Sayyidina Umar, lagi melaku nang dalam kampung. Kemudian melihat para asobian kana fiyadi usbur. Melihat bocah cilik nyekel manuk emprit. Lah wa kana yal'abu bihi. Bocah cilik yang mau kuwi dolanan manuk emprit itu tadi usbur. Nah ini penamaan kitab usburiyah diambil dari ini cerita ini. Dolanan. Melihat demikian Sayyidina Umar niku melasi Farohima Umar dzalikal usfura fastarahu minasobi, kemudian membelinya dari anak kecil tersebut. Sawise dituku fa'atqahu, dilepas di culne. Nah, falamatu fiya Umar radhiyallahu taala anhu ra'ahu
al-jumhur fil manam. Bagian ulama, pembesar-pembesar ulama, sawise Sayyidina Umar, iku ngimpi ketemu Sayyidina Umar. Ngimpi ketemu Sayyidina Umar. Ini kalau ru'yatus soleh itu bisa dibenarkan. Maksudnya mimpinya orang soleh bisa dibenarkan. Makanya juga sebagian wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi itu kan sebagian lewat mimpi. Sebagian lewat mimpi. Jadi ini kurung mimpi ini kadang gelisah. Jadi ya kita harus mempercayai atas mimpi daripada wong-wong sing soleh. Karena seperempat daripada kenabian kalau nggak salah itu mimpinya Nabi. Cuma Nabi itu ya berbeda lah. Mimpi orang kaya mimpinya dewe, kayak kita kan kayak sing jaler kadang ihtilam ya. Mimpi keluar air niku. Ya. Nabi itu tidak fil manam. Makanya di syair Khosois itu juga disebutkan lam yahtalim, itu kan lam yahtalim kotuto hamud lakon abad. Nabi itu tidak pernah ihtilam selamanya. Wama tasa aba aslan fi mada zamani. Yang kedua, Nabi itu tidak pernah angop. Kita kan mesti angop. Terus ketiga, minhu dawa bufalam tahrob wama wakoat. Kegermetan itu tidak pernah nemplok dengan kanjeng Nabi, apalagi nopo dubabatun abadan fi jismihil hasani dubabah. Laler itu juga tidak pernah nemplok. Hanya pernah suatu ketika Syekh Abdul Qadir ditanya, mengapa kok orang ono kegermetan sing nemplek nang wajah panjenengan, orang ono laler sing nemplek nang wajah panjenengan, bagaimana lalat itu akan hinggap kepada diriku sedangkan di dalam diriku itu tidak ada kemanisan dunia. Jadi kita kan masih kadang dilalari, kamare mambu kadang turune dilalari kan. Terus biwal fihi ka'ama min ru'yatin sabatat. Nek kanjeng Nabi nyeleng aku maring mburi iku ora keadaan ngarep. Terus wala yura ya. Wala yura dhiluhu kisam sidu patone. Nek Nabi melampah nang panasan iku ora ono bayangane. Terus apa? Iya. Iya, ketika duduk karo wong-wong itu setara ya, setara. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Syair Khosois itu loh. Waqal buhu lam yanam wal ainu qad nasakat. Nabi itu turu, tapi hatinya orang turu. Jadi kita kan tidur ya hatinya lalai. Kadang subuhannya akhirnya kawanan makol bulam yang enam malahin ukat nasakat malah yuro asru baulin min hufi ala ini. Ketika Nabi buang air kecil, kita kan masih anak bekasnya, Nabi itu langsung bilang bagai ditelan bumi. Hadi khoso isu fahbadha takun amina. Ini adalah syair keistimewaan kanjeng Nabi. Fahbadha takun amina, hafalkanlah nek jenengan itu pengen selamat min syarin narin wasurokin minal fitani, dari olone geni neroko dan juga maling, kemalingan dan juga fitnah urip nang alam dunia. Ya kan orang bakal ngapala Quran, ya ngapala syair bae niku insyaallah dijamin selamat saka neraka. Itu yang mengendika ulama, kaulnya ulama. Sapalane ora apalan Qurane males, apalan syaire males, nah temane males mondok, turu pindah turu ya, kemana nang rumah pindah turu nang pondok. Itu syair Nabi nih dengan banyak dikatakan cinta ya tahu, itu paling nggak tahu lah Nabi seperti apa. Nah terus apa tadi, mana jumhur di dalam tidur kemudian mengatakan, ya Umar, apa yang dilakukan Allah kepadamu? Ma fa'alallahu bika qala ghafara li wa tajawwaza anni. Gusti Allah iku ngapura maring aku. Qalu bi ayyi syai'in, dengan sebab apa kok Gusti Allah ngapura marang awakmu? Apakah dengan bijudika, dengan lemanmu, au bi adika, atau dengan sifat adilmu, au bisuhdika, atau zuhude panjenengan.
Kala lama wadoktumuni fil qabri wasatartumuni biturab, ketika engkau meletakkanku di dalam kubur dan menutup aku dengan debu, dengan tanah, kemudian wataraktumuni, engkau meninggalkan aku dalam keadaan wahid dan sendirian, fatahola alaiya malakani, kemudian datang kepadaku dua malaikat sing meden-medeni, torok akli sampai akalku iku ilang, warta adat, mafasili gemeter, apa anggota badanku, karena apa minhai batiha budine, ketemu karo malaikat. Wa qadani wa ajlasani, kemudian aku dicekel nang malaikat, didudukan di depan malaikat. Wa rada ayas alani, dan menghendaki mereka itu menanyakan kepadaku. Kemudian fasami itu nidaan, dan pada saat itu aku mendengarkan undang-undang daripada hatif, suara tanpa wujud. Ya kayak jenengan mungkin ya dikirane malah diudeni kan ya. Jadi misalnya gini gon sepi, kemudian ono suara, aku paling kabur kan, beti itu masih mending daripada aku menganggap aku tersolih wahyu oleh ilham kan malah repot ngaku-ngaku nabi ya. Nah terus utruka abdi, terus tinggal lo hambaku iki, wala tuhawi fawajo meden-medeni hambaku iki, karena fa ini rahim tu, karena aku melas karo hambaku, wata jawas tu'anku, terus tengah puro hambaku itu tadi, li'annahu rahim ma'usfuron, karena hambaku itu pernah nang alam dunia, iku melas karo manuk emprit, farohim tuhu fil uqba, maka pada hari ini di akhirat, saya melas maring hambaku. Sayyidina Umar mlebu swarga itu sebab melas karo manuk emprit. Terus Imam Ghazali melas karo lalat kan. Nah, artinya apa? Napa wong mlebu surga itu karena rahmatnya, bukan karena amal kan ibadah. Tapi bukan berarti jenengan ora usah ngamal, itu tetap ya. Tetap jenengan ngamal sebagai bentuk ikhtiar lah. Amal tapi yaitu dengan hati yang selamat, karena illa man atallah biqalbin salim. Sing sowan ngesuk maring Gusti Allah iku ati sing selamat. Ati sing selamat iku ora ana wadil ora ana penyakit. Wis ora ana penyakit jenengan ngaji tapi krono sombong ibadah krono sombong itu kan penyakit, berarti hati yang selamat. Wis atine ora selamat to maning ibadah kan gitu. Tapi ketika jenengan ngaji tak niati saya atine selamat. Soan karo Gusti Allah ki Gusti aku nggowo ati sing selamat, oh di ibadahmu ki ibadahku. Ibadahe dilalah yo niate bener. Benar, niatnya selamat, niatnya bersih, tidak ada hal yang buruk. Iku insya Allah ibadahnya juga diterima. Makanya makna daripada Biqal bin Salim itu ya bisa nulung ibadah yang kita lakukan. Jadi ibadah dengan ibadah kayak apa, tapi nek orang di hati sing salim, ibadah masih karena nunggu sombong, amal karena nunggu pamer karo kancane, itu jangan harap selamat. Tapi ya moga-moga mohon kita termasuk golongan sing selamat. Ika ayatan wallahu a'lam al-fatihah. Ngajinya sampai jam sangat ya. Apa kesuwen? Mending cerita ya. Kalau punya desa maaf, saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.